Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita kepada satu lagi segmen ulasan bersama Mas Domai. Saya Fiz Zahrudin dan hari ini kita ada ulasan untuk OnePlus 3. Jadi OnePlus 3 ialah sebuah peranti yang dipasarkan di Malaysia dengan tagline flagship killer ataupun pembunuh peranti utama. Apakah maksud OnePlus dengan tagline sebegitu? Iaitu sebuah peranti yang dilengkapi dengan spesifikasi yang tinggi setanding dengan pesaing-pesaing lain di pasaran tetapi dijual pada harga yang lebih mampu milik iaitu RM1,888. Apa yang anda dapat dengan RM1,888? Pertama sekali, skrin 5.5 inci AMOLED dengan resolusi HD penuh saja, bukan QHD. Snapdragon 820, pemproses 4 teras, RAM sebesar 6GB dan ini menjadikannya sebilangan kecil peranti dengan saiz RAM yang gergasi ini. Storan 64GB tetapi tiada sokongan penambahan modul dalaman menggunakan kad microSD. Peranti ini menyokong dual SIM nano tetapi tiada talam untuk kad microSD. Jadi anda perlu ingat, peranti ini seperti peranti Pixel, seperti peranti Nexus, tidak menyokong penambahan modul dalaman. Seterusnya ialah kamera utama pada bahagian belakang 16MP dengan OIS dan PDAF dan boleh merakam video pada resolusi 4K. Bercakap pasal kamera ini, lensanya lah f2.0. Ini adalah sedikit besar jika dibandingkan dengan apa yang ada pada S7 misalnya, 1.7. Dan juga pada peranti-peranti seperti iPhone yang sekarang pun dah pakai 1.9 kalau tak silap saya. Bergerak ke hadapan, bahagian kanan di sini ada satu kamera sebesar 8MP, lensa yang sama f2.0 dengan kemampuan merakam video pada resolusi 1080p. Akhir sekali lah, bateri sebesar 3000mAh dengan sokongan pengecasan pantas dia charging mereka yang amat pantas melalui port pengecasan USB-C. Baiklah, kita dah cakap tentang spesifikasi, sekarang kita bercakap tentang rekaan pula. Keseluruhan peranti jika anda melihat diperbuat daripada logam dan bahagian belakang melengkung. Jadi apabila anda memegang peranti ini, ianya amat selesa walaupun saiz 5.5 inci ini boleh kata agak besar sekarang. Walaupun standard, masih lagi saya rasa agak besar kerana anda boleh lihat sekarang, kalau saya nak pakai satu jari, masih lagi sukar untuk mengakses keseluruhan bahagian skrin. Sungguh pun begitu, terdapat beberapa fungsi saya nak menarik saya tunjukkan di sini. Pertama sekali, pada bahagian kanan terdapat satu butang kuasa diperbuat pada logam. Di atasnya terdapat talam untuk dua SIM bersaiz nano saya katakan pada awal tadi. Bergerak pada bahagian kirinya pula, terdapat satu butang suara jenis rocker bila anda tekan atas ke bawah. Dan di atasnya ada satu butang untuk menetapkan notifikasi. Ini yang saya rasakan trademark yang ada pada sebuah peranti OnePlus. Jika saya letakkan ke atas terus, ia akan keluar notifikasi berkata ia silent. Jadi tidak ada sebarang notifikasi yang anda akan terima. Jadi sekiranya anda di mesyuarat, sekiranya anda di wayang contohnya, anda letakkan di atas sekali dan anda tidak akan diganggu langsung. Bergerak ke bahagian tengah, dia akan cakap itu priority notification. Anda hanya akan menerima notifikasi daripada insan-insan yang anda letak sebagai favourite di dalam address book. Jadi ini sesuai untuk isteri, ibu bapa dan mungkin rakan sekolah contohnya yang anda ingin dapat notifikasi, anda masih akan menerimanya. Dan akhir sekali pada bahagian bawah, all notification, di mana semua notifikasi daripada media sosial, jaringan telefon dan segalanya akan diterima dengan terus. Jadi, apakah yang boleh saya katakan menarik tentang OnePlus 3? Pertama sekali, ia menggunakan sistem operasi Oxygen OS berasaskan Android Marshmallow. Jika anda boleh lihat di sini, jika anda boleh lihat pada skrin, ianya hampir menyerupai Android stock. Jadi tidak ada banyak penambahbaikan dihasilkan dan diberikan oleh Pak OnePlus. Jadi sekiranya anda sukakan peranti yang kelihatan seperti stock, ini adalah peranti yang anda mahukan. Dan kerana ia menggunakan hampir stock, saya sedari bahawa tidak ada masalah lagging, sekarang ia berjalan dengan sangat lancar. Dan harus diakui sebenarnya Android Marshmallow stock itu sendiri dengan rekaan tidak design sebenarnya adalah cukup cantik, cukup minimalis dengan animasi yang berjalan dengan cukup lancar. Tetapi mereka menambahkan beberapa fungsi, jadi saya akan tatalkan skrin ini. Terdapat satu sistem yang diberi nama sebagai shelf. Apakah shelf? Di shelf ini ada 5 ikon akan tertera dan 5 ikon ini berubah mengikut bagaimanakah anda menggunakan peranti ini. Kita ada peranti pintar. Jadi adalah logik untuk mempunyai sebuah sistem operasi yang turut pintar yang mempelajari bagaimana anda menggunakannya. Jadi kelima-lima aplikasi yang diletakkan di shelf ini akan berubah mengikut apakah aplikasi yang paling kerap anda gunakan. Jadi jika anda tak suka dengan
banyak shortcut pada home screen misalnya, Chef ini akan menetapkan aplikasi yang anda paling gemar secara automatik. Jadi saya sebenarnya amat suka fungsi ini kerana tak perlu risau bahawa skrin agak hadapan akan nampak agak berserabut setelah digunakan untuk waktu yang lama. Sebagai lagi, ini fungsi yang saya rasa amat killer untuk sebuah peranti OnePlus ialah di mana anda boleh memilih untuk mempunyai butang navigasi pada atas skrin ataupun pada bahagian dagu. Jika anda suka pada bahagian dagu, bahagian bawah ini akan menyala. Dan anda boleh juga menetapkan sama ada untuk meletakkan button back pada bahagian kanan atau kiri atau multitasking pada kanan atau kiri. Dan benda yang sama diberikan juga kepada butang navigasi di atas skrin, anda boleh menetapkannya sendiri mengikut keperluan anda. Jadi syabas untuk pihak OnePlus kerana memberikan kemampuan untuk melakukan customasi bagi pengguna, dan pengguna boleh menggunakan peranti mengikut kemahuan mereka, bukan ditetapkan oleh pengeluar. Akhir sekali ialah satu lagi fungsi yang sekali lagi saya harap Google, kalau anda boleh meniru apa yang dilakukan oleh OnePlus, ialah theme dark mode. Jadi jika anda lihat sekarang, ini adalah tema terang. Jika saya boleh turunkan notifikasi sebentar, segalanya sekarang nampak hitam kerana saya menggunakan dark theme. Jadi umum diketahui skrin AMOLED ini tidak menggunakan banyak bateri apabila tidak ada kawasan yang bernyala. Jadi apabila anda lihat hitam, bahagian skrin itu akan tidak menyala dan mengurangkan penggunaan bateri. Saya secara peribadi lebih mementingkan hayat bateri yang panjang. Jadi dengan dark theme ini, bateri dapat dikurangkan dan anda boleh menggunakannya dengan lebih lama. Sungguh pun begitu. Saya katakan tadi, bateri 3000 mAh. Tahap penggunaannya mungkin sedikit rendah jika dibandingkan dengan S7S contohnya dengan bateri 3600 mAh. Saya dapat menggunakan lebih kurang 14 ke 15 jam dengan skrin terpasang lebih kurang 5 jam. Jadi ini boleh katakan sekarang agak rendah. Lebih elok pada model-model tahun lalu. Tapi untuk 2016, saya rasakan standard lebih kurang 6 atau 7 jam skrin on time adalah sesuatu yang patut disasarkan oleh pengeluar. Tapi walaupun saya cakap begitu, kerana sistem pengecasan dust charging yang disertakan oleh OnePlus, peranti dapat dicas dengan cukup pantas. Saya rasa dalam pengiraan secara puratanya lebih kurang 70 minit. Sebagai perbandingan, jika saya boleh katakan pada S7S contohnya, pengecasan dalam kurang 90 ke 100 minit. Jadi itu adalah baik dan buruknya. Ya, pengecasan amat pantas, tapi ya harus diingat bateri juga akan habis dengan lebih pantas. Saya akan menyentuh sikit tentang kamera. Kerana sekarang kamera ialah antara perkara yang dipentingkan oleh pembeli. Jika dibandingkan dengan peranti kelas pertengahan yang setelah saya ulas tahun ini, ianya boleh dikatakan okey, lebih elok daripada mereka. Tapi dibandingkan dengan top kelas macam Xperia XZ, macam S7 contohnya, ia sedikit di bawah. Tidak teruk, tetapi saya rasakan ada sedikit masalah kegelapan. Dia sedikit gelap, exposure-nya mungkin sedikit rendah, tapi ini dapat diselesaikan dengan melakukan tetapan manual. Dan jika anda tahu menggunakan kamera pada peranti mudah alih, ini sebenarnya masalah yang mungkin dapat diselesaikan dengan cukup mudah sekali. Baiklah, ini adalah ulasan saya untuk OnePlus 3. Jadi, adakah ianya berbaloi? Jika anda fikirkan, tadi saya katakan RM1888, anda sebenarnya mendapat pelbagai benda yang saya rasakan cukup menarik. Pelbagai fungsi tambahan yang amat unik, tidak ada pada peranti lain. Kamera mungkin sederhana, tapi dari segi pakejnya, rekaan, sistem operasi yang lancar, kemaskini yang hadir agak cepat dan juga sokongan ROM dekat XDA contohnya, saya rasa ini adalah cukup berbaloi untuk mereka yang suka menggodek peranti, yang mahu melakukan customasi, yang suka melakukan eksperimentasi dengan Android. Jadi saya tidak ada masalah untuk kata recommend peranti ini kepada anda. OnePlus 3 ialah antara peranti yang paling saya gemari tahun ini, dan itu saja ulasan saya untuk hari ini. Dan jangan lupa ya, jika anda mahu melihat lagi ulasan seperti ini, langgani channel kami di YouTube. Jumpa anda di waktu yang lain. Bye-bye.